lupa subscribe, like, and share, serta nyalakan notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Hai, nama saya Nadia. Saya adalah seorang mahasiswi, dan pada hari ini, saya ingin menceritakan mengenai pengalaman saya saat menginap di kampus pada tahun 2017. Jadi saat itu, saya adalah mahasiswa baru dan diharuskan untuk menginap di kampus yang biasa kita kenal sebagai ospek. Saya dikelompokkan dengan beberapa teman-teman saya, dan kami pun menjadi teman sekamar saat ospek. Kami pun mengikuti serangkaian acara yang telah dipersiapkan oleh kakak tingkat kami. Lalu saat itu, setelah acaranya selesai, kami pun disuruh untuk kembali ke dalam kamar dan tidur pada jam 10. Semua lampu pun dimatikan, termasuk lampu dalam ruangan dan juga lampu di luar ruangan. Saya bukanlah orang yang mudah untuk terlelap, sehingga di saat teman-teman saya sudah mulai tertidur satu persatu, saya masih mencari posisi enak agar saya dapat tidur dengan nyenyak. Lalu saat jam 11, saya pun melihat salah satu teman saya terbangun. Teman saya menggunakan hoodie berwarna biru kehitaman yang di dalam kegelapan sudah pasti terlihat gelap. Teman saya ini mengarah ke arah dinding di mana dia meletakkan tasnya. Tidak lama setelah itu, teman saya pun merogoh-rogoh tasnya dan mengambil tisu karena pada saat itu dia memang sedang flu. Lalu setelah itu, dia kembali lagi ke tempatnya dan terlelap kembali. Saya yang pada saat itu masih terbangun, masih berusaha untuk mencari posisi enak agar saya dapat tidur dengan nyenyak. Tapi tetap saja, pada akhirnya saya tidur ayam. Hingga akhirnya, saya melihat jam dan saat itu pukul 2 pagi. Kali ini, ada lagi yang bergerak ke arah dinding, menuju ke arah tas teman saya yang tadi merogoh-rogoh tisu. Saya pikir mungkin teman saya tidak nyaman dengan tidurnya karena flu yang menyumbat hidungnya. Sama seperti teman saya, makhluk ini menggunakan hoodie juga. Namun, hoodie-nya sangat panjang, bahkan mendekati lantai. Saya terus memperhatikannya karena saya merasa curiga. Dalam hati saya berpikir, perasaan tadi temen gue pakenya hoodie-nya pendek, tapi warnanya sama sih. Jadi, saya terus memperhatikan gerak-gerik makhluk tersebut. Tentu saja memperhatikan dalam diam, berharap bahwa makhluk tersebut tidak sadar bahwa saya sedang melihat ke arahnya. Saya mengintip dengan mata yang disipitkan agar terlihat seolah-olah saya seperti tertidur. Makhluk tersebut merogoh-rogoh tas. Saya tidak tahu apa yang dicarinya, namun sangat jelas sekali. Berisik sekali pada saat itu. Seperti suara kantong plastik yang digesek-gesekkan satu dengan yang lainnya. Saya masih berharap bahwa itu adalah teman saya. Hingga pada akhirnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dia menolehkan kepalanya ke arah saya secara perlahan-lahan
hingga akhirnya dia menyadari bahwa saya sedang melihat ke arahnya. Saya pun ketakutan, benar-benar sangat ketakutan pada saat itu. Karena tidak terbesit dalam benak saya bahwa dia akan menolehkan kepalanya secara perlahan dan mengerikan seperti itu ke arah saya. Saya masih setengah mengintip, namun saya kali ini sangat ketakutan. Tidak lama, saya melihat makhluknya berdiri. Dia berdiri, kemudian dia mengangkat tangannya ke atas, dan kemudian dia menggaruk-garuk dinding di depannya, dan terlihat benar-benar seperti seseorang yang sangat marah. Saat itu, jam 2 pagi, saya benar-benar ketakutan, karena saya tidak pernah melihat sosok yang seperti itu seumur hidup dalam hidup saya. Karena ketakutan saya yang sangat besar, kali ini saya menutup mata saya dengan erat, tidak lagi mengintip ke arah makhluk tersebut. Saya hanya berdoa dan berharap bahwa matahari akan segera terbit, karena saat itu saya benar-benar sangat ketakutan. Lalu keesokan harinya, saat saya sudah terbangun dan saat istirahat, saya menceritakan kepada teman sekamar saya. Kemudian teman sekamar saya berkata, "Oh, ya memang ada sih. Kemarin gue liatnya dia ada di dekat meja." Lalu saya pun berkata kepada teman saya, "Kamu bisa melihat hal-hal yang seperti itu." Kemudian teman saya menjawab, "Gue tahu. Sejak awal gue masuk ke ruangan ini pun gue udah tahu." Lalu saya kembali menanyakan kepada teman saya, "Kalau begitu, kenapa kamu gak bilang ke kita semua?" Kemudian dia menjawab, "Kalau gue ngomong, nanti satu kamar pada ketakutan. Jadinya gue ngerasa serba salah."